Pabrik kacang Shanghai Gangsar di desa Kecamatan Hunut, Tulungagung terbakar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Salah seorang warga Hunut, Muhaimin, mengatakan bahwa kebakaran di pabrik pengolahan kacang itu diduga terjadi sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Api membesar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 waktu Indonesia Barat itu saya mencium bau seperti benda terbakar. Saya kira sampah di belakang rumah. Maghrib itu baru api besar sekali, kata Muhaimin, Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Menurutnya lokasi kebakaran itu adalah kompleks pabrik pengolahan kacang Shanghai Gangsar. Kemungkinan ini yang terbakar bagian penggorengan dan minyak, ujarnya. Saat terjadi kebakaran, seluruh karyawan telah pulang dan hanya tinggal bagian keamanan. Sebab para karyawan keluar pabrik antara pukul 15 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau karyawan sudah pulang, katanya. Dia juga menjelaskan, meskipun berada di kawasan padat penduduk di Tulungagung, lokasi pabrik itu masih ada jarak yang lumayan jauh dari kawasan permukiman. Masih ada jarak, ujarnya. Saat ini sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pemadaman.